Ya, Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada budak-budak di Kata Satu. Ya, baiklah, kita akan bincangkan topik yang ke-15 dalam pendidikan seni visual di Kata Satu, iaitu tajuk dan mesej. Okey, apakah maksudnya tajuk dan mesej? Tajuk adalah judul atau fokus sesuatu karya untuk menggambarkan mesej yang ingin disampaikan. Manakala mesej ialah makna atau maksud yang tersurat dan tersirat yang terkandung dalam sebuah karya seni. Pemahaman terhadap tajuk dan mesej dapat mempertingkatkan lagi perhatian kita terhadap sebuah karya itu, karya seni. Okey, contohnya, tema dalam karya lukisan yang belah kiri itu adalah sosial ekonomi dan tajuk ni membeli belah di kampung. Jadi, apakah mesejnya? Aktiviti harian dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat tempatan. Okey, dalam lukisan itu ada tema, ada tajuk, mesej dengan huraian-huraiannya. Apakah tujuan aplikasi dalam tajuk dan mesej ni? Menjadikan karya seni visual itu lebih bermakna dan bukan sekadar untuk dilihat kecantikannya semata-mata. Poin yang kedua, tajuk mestilah sesuai dengan tema supaya karya seni itu mampu memberikan mesej seperti pengajaran dan maklumat tertentu. Kaedah pembentukan dan proses. Poin yang pertama, sebuah karya seni visual dihasilkan melalui gabungan tiga komponen penting, iaitu hal benda, bentuk dan kandungan. Poin yang kedua, hal benda berkait rapat dengan mesej yang imej yang dipilih bagi mewakili tema. Manakala bentuk merujuk pada unsur seni dan prinsip rekaan yang diaplikasikan dalam proses pembentukan karya. Kadang-kadang pula biasanya berkisar pada persoalan makna dalam kebudayaan, sosiologi, politik, sejarah dan nilai. Jadi, teknik konvensional dan kontemporari yang belah kiri itu, yang gambar lembur, gembur mencekat, gabungan dalam lembur dan katak kan, teknik konvensional merujuk kepada konsep proses bentukan hasil karya visual yang terikat dengan proses atau cara tersendiri. Yang belakangan itu adalah teknik kontemporari ialah proses yang tidak terikat dengan kaedah tradisi dan lebih kepada bersifat kreatif dan inovatif. Okay, yang belah kiri itu